Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan berbincang-bincang sama petugas kebersihan dari Indonesia. Semoga beliau mau ya. Saya tanya-tanya, masya Allah sudah berapa tahun di sini ya, Allah alam. Ini bapaknya, masya Allah. Assalamualaikum Pak. Gak apa-apa ya, saya bikin video. Ya, saya masukin YouTube, gak apa-apa Pak ya. Gak apa-apa, masya Allah. Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dari mana aslinya? Dari NTB. Oh, NTB berarti Lombok. Lombok. Sudah berapa tahun Pak jenengan di sini? Sudah 17 tahun, masya Allah di sini terus semuanya, masya Allah di Masjid Nabawi sudah 17 tahun, masya Allah Pak ya, bisa keren lah, bisa apa, bisa kerja di sini, bisa ibadah di sini, masya Allah. Berapa jam Pak kerjanya? 8 jam. Dari jam berapa aja dengan? Dari masuk jam 3 sampai jam 11 malam. Oh, jam 3 sampai jam 11 malam, masya Allah. Ini kan 24 jam dibersihkan Pak ya, ada petugasnya terus, masya Allah. Saya sering lihat jenengan, tapi saya baru kali ini saya bisa ngobrol dengan jenengan. Semoga jenengan sehat walafiat. Saya doakan tidak cuti Pak ini tahun-tahun ini. Kita baru ganti syarikah ini. Dulu syarikah apa namanya? Bin Laden. Oh, dulu Bin Laden, sekarang jadi syarikah Al-Majal Al-Arabi, masya Allah. Sekarang orang Indonesia sedikit apa masih banyak Pak? Tinggal sedikit ya. Yang banyak pendatang baru ya orang Pakistan, Bangladesh, sama India ya kayaknya. Kalau orang Indonesia nggak datang. Ada Pak? Oh, nggak ada yang baru, masya Allah. Yang ada ini Ya, 8 tahun. Oh, yang ada baru 8 tahun, masya Allah. Betah Pak ya di sini, soalnya ya yang diidam-idamkan orang kan salah satu kota ini, Masjid Nabawi, masya Allah Pak ya. Sudah 8 tahun. Jarang cuti berarti Pak. Sudah berapa tahun? Tiap 2 tahun dikasih cuti. Nah, ini sudah berapa tahun jenengan? Puasa tahun lalu saya. Oh, cuti. Oh, masya Allah. Berarti habis corona. Ya, cuti, masya Allah. Berapa tahun, berapa bulan dikasih cuti Pak? Januari, April saya sini lagi. Masya Allah, dari Januari sampai April berapa bulan? April. Pertengahan April, 2 bulan setengahan ya. Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Masih Bin Laden. Sekarang ini masih apa namanya? Sudah berapa tahun nih diganti dari perusahaan Bin Laden ke Al-Majal? Baru 4 bulan ini, masya Allah. Saya sering lihat Al-Majal itu di sana tuh turunnya busnya itu. Saya lihat-lihat orang Indonesia emang susah nggak lihat ya, orang Indonesia jarang. Missnya jenengan di mana Pak ini? Di Sonaia. Mana itu Sonaia Pak? Dari Mikot. Oh. Masya Allah, berarti missnya jauh sekali ya, jauh sekali. Tapi kan 35 kilo dari sini. Masya Allah, missnya 35 kilo dari sini, jauh dari Bir Ali, masih jauh lagi ke sana. Masya Allah, 30. Tapi antar jemput Pak ya, selalu ada antar jemputnya ya. Masya Allah. Sejam sebelum kerja sudah ada. Pak, keluarga pernah ke sini atau? Pernah. Alhamdulillah, umroh Pak ya. Alhamdulillah. Sudah punya putra berapa Pak? Jenengan? Tiga, masya Allah. Sehat-sehat selalu Pak ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak. Amin. Assalamualaikum Pak. Itu teman-teman ya, orang Indonesia itu sudah lama. Sudah 17 tahunan lebih, masya Allah ya Bapak itu. Dengan sabar membersihkan Masjid Nabawi, insya Allah kehidupannya barokah dan mengalir pahala terus, karena masjid ini apa ya, masya Allah, Masjid Rasulullah yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Semua umat Islam mengidam-idamkan bisa beribadah ke Masjid Nabawi ini,
saya doakan teman-teman yang belum pernah beribadah ke sini bisa beribadah umroh dan haji ke Masjid Nabawi ini ya. Insyaallah ini mau menjelang asar ya teman-teman. Saya akan masuk teman-teman soalnya sudah mau azan asar kayaknya, ini sudah jam 3:25. Insya Allah panas sekali teman-teman ya, memang panas. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi teman-teman ya, alhamdulillah adem sekali di dalam Masjid Nabawi. Saya akan mau ngisi air ya teman-teman, air zam-zam, ini botol-botol zam-zam. Insya Allah dari sini ini sampai ujung sana itu zam-zam semuanya gratis 24 jam untuk jamaah yang mengunjungi Masjid Nabawi. Ini salah satunya bapak ini mungkin orang Indonesia ini. Saya bawa botol. Ini nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau botolnya segede ini tidak apa-apa bawa botol ke dalam Masjid Nabawi. Tapi kalau melebihi botol ini gedenya biasanya nggak boleh teman-teman ya. Tinggal dibuka. Ini karena masih ada airnya, saya buang dulu, saya cuci. Saya ngambil, ini ada yang not cool, berarti tidak dingin ya. Kalau yang nggak ada tulisannya, seperti ini nggak ada tulisnya, ini apa namanya, dingin ya. Kalau ini tidak dingin, saya sengaja minum yang tidak dingin. Isi, bismillahirrahmanirrahim. Tinggal teman-teman kalau kesini bisa minum sepuasnya, bisa ngisi botol-botol kecil seperti ini ya untuk dikonsumsi pribadi. Full, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah saya akan nafas sepatu dulu di sini atau sendal ya teman-teman. Masuk ke dalam ini ya, ini masih sepi ya teman-teman, coba lihat karena jamaah-jamaah umroh sudah mulai berkurang, sudah sangat berkurang ya, soalnya sudah mau masuk musim haji dan jamaah-jamaah Indonesia, jamaah haji Indonesia insya Allah akan datang tanggal 24 Mei ini. Di sini dulu teman-teman ya, semoga yang nonton video ini bisa beribadah ke Madinah dan Mekah juga. Saya doakan teman-teman semoga lancar segala urusannya dan mudah dimudahkan.
dimudahkan segala rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.